Kereta anda tak ada touchscreen player, nak cari satu radio yang berbaloi dengan harga dan kualiti? Jom tonton video ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada okey ke? Okey, hari ni saya nak kongsi satu produk ni. Actually, kalau mana yang follow channel saya dah sedia maklum, saya gunakan kereta ni Pro 2 Beza untuk saya buat Grab dan juga untuk kegunaan harian. Jadi kereta ni 1.3 Premium X. So untuk 1.3 Premium X ni, radio yang disediakan adalah double din, dia ada bluetooth. Jadi kita boleh connect dengan handphone kita. Dia bukan touchscreen, jadi dia tak ada reverse camera. Tak boleh lah nak tengok movie ke apa ke. Selama 2 tahun lebih saya guna kereta ni, saya duduk survey tengok apa yang available, apa yang ada. Zaman sekarang ni sebab kita banyak yang guna Android player ni, maknanya boleh buka YouTube, boleh buka Waze. Tapi masalahnya, kebanyakannya yang saya tengok lah Android player ni, channel radio dia tak clear. Walaupun berada di Lembah Kelang, tak semua channel yang available yang ada tu kita boleh dapat. Kemudian dia punya kualiti bunyi, macam saya ni, saya agak cerewet dengan kualiti bunyi. Bukan kata nak gempak bunyi gila kan, tapi orang kata sedap telinga mendengar lah. Jadi untuk hari ni saya nak pasang satu player. Saya nak tukar player standard Pro 2 Beza ni. Saya beli player ni online dan hari ni saya nak ke kedai lah. Dah biasa dengan kedai ni, so nanti minta dia pasang lah. Okay, ini dia Pioneer. Nombor model dia DMH G225BT. Okay, so bila ada BT ni maknanya dia bluetooth lah. Kenapa Pioneer bukan brand lain? Kalau kata untuk player yang branded untuk entry level ni, kita ada Pioneer, kita ada Kenwood, JVC, Sony. Okay, itu antara entry level. Kalau macam Alpine tu, dia dah atas sikit. Dan untuk brand-brand ni, entry level ni, dia sendiri pun dia ada yang entry level dengan high-end punya spek. Macam yang saya beli ni kira macam entry level untuk touchscreen. Jadi selama saya guna kereta ni, kadang-kadang bila naik kereta rakan-rakan kan, jadi kita boleh tengok perbezaan antara brand, satu brand ni kan. Dan kebanyakan kawan-kawan saya yang mana yang biasa guna brand Pioneer ni, selalunya diorang memang akan terus guna brand Pioneer. Set ni datang cuma dengan player, manual, remote control dan juga kabel dia. Tak ada reverse camera, jadi nanti saya pergi kedai tengok apa reverse camera yang ada. Jadi win-win situation lah kan. Kita beli barang online, kita minta kedai tolong pasang, memanglah kita bayar upah. Tapi kita belilah satu ataupun dua barang daripada kedai dia, so diorang pun kan willing, berbesar hati nak bantu kita kan buat kerja baik-baik. Itu cara saya. Player dah siap pasang semalam, tapi tak sempat nak review sebab dah hampir maghrib, so balik dulu lah kan. Jadi jom kita tengok apa yang menarik dengan player Pioneer ni. So macam ni lah keadaan dia. Jadi agak cantik jugalah pasang dekat Beza ni. Yang ini Beza lama, dia punya finishing dia kilat. Kalau Beza 2020 dia dah tak kilat, dia matte. So kalau kita tekan kunci sekali, okay, yang ni dalam mode standby. Okay, macam ni saya dah connect dengan saya punya handphone guna bluetooth saya. So situ ada, dah nampak lah, dia dah connect. Jadi bila dah connect ni mudah. Contoh kalau kita driving, kita letak je handphone kat mana-mana. So kalau contoh nak buat call, kita boleh access kita punya phone book lah. Ni dia loading dia lambat sikit lah. Ataupun and kita dial. Okay, contoh call saya punya wife lah.
you are calling is not reachable. Masuk voice mail. Try later. Okay, boleh dial daripada sini. Kemudian kalau nak on, sama ada tekan ni, ni power button ataupun home button. Di sini ada dia punya USB slot. So kalau guna pen drive boleh cucuk sini. Yang ni dia tak ada DVD ya. Ni bukan DVD player. Saya ambil ni sebab dia tak ada DVD player. Zaman sekarang memang tak ada dah pakai DVD player kan. Jadi bila tak ada DVD player tu, dia agak kemas lah. Dia tak ada lubang DVD. Sebab kalau tak ada slot DVD tu, macam tiba-tiba nampak ada lubang kan. Jadi nampak lebih kemas lah. Untuk on tadi, sama ada tekan sini ataupun tekan sini pun boleh. Okay, kalau nak guna Bluetooth apa semua. Jam. Untuk set jam boleh tekan sini. Kita start engine dulu. So untuk on radio, sama ada kita tekan sini, keluar selection. Contoh kita guna Bluetooth lah, Bluetooth audio. Buka yang letter sebenarnya video. Okay, dekat sini dia terus keluar lah. Nama video, nama channel dia. Okay, dia punya quality bunyi memang saya agak suka lah untuk Pioneer ni. Sebab walaupun dengan audio yang standard dalam kereta, tapi quality dia agak bagus. Okay, kita tengok dia punya setting. Kalau biasa guna Pioneer, dah biasalah dengan dia punya setting ni. Setting dia lebih kurang je daripada dulu untuk touchscreen ni. Semua lebih kurang sini. Okay, ni dimmer setting. Dimmer setting macam ni kita set auto lah. Saya kata malam, bila kita on lampu, dia akan jadi dim lah. Dia jadi malap sikit lah. So tak adalah rasa silau. Bawah dia, okay, ni untuk background. Okay, gambar background tu. Yang ni sebab dia entry level, jadi tak banyak lah pilihan, ada dua je. Team dia pun sama, tak banyak. Dan kita tak boleh custom. Dia kalau yang spek atas sikit, kita boleh custom untuk color button ni, yang lampu button ni. Lepas tu dalam ni semua boleh custom ikut kita warna apa. Untuk setiap brand ni, dia macam ada satu trademark color tu. Pioneer ni dia color biru-biru putih tu. Clarion dia color orange. Sony dia color merah. Kenwood dia color hijau. Kemudian ni untuk sound. Okay, sound dekat sini. Okay, kita unmute kan dia. Okay, macam ni video ni ya. Okay, kat sini ada lagu. Okay, kat sini ada custom equalizer. Ada preset, ada 5. Dan custom satu. Yang ni saya dah custom kan lah. Okay, boleh pilih mana yang bersesuaian dengan kita punya ni, ataupun custom je kan. Ini kalau misal kata kita guna pre-out, belakang dia ada dua lubang tu. Okay, kita boleh set sama ada untuk jadi subwoofer ataupun speaker. Okay, ni untuk fader dan balance lah. Depan, belakang, kiri, kanan. Source level adjuster. Yang ini untuk Bluetooth audio. Kadang-kadang ada setengah player dekat sini dah maksimum, tapi dekat radio ni dia slow. Terpaksa up volume. Lepas tu bila tukar semula radio, dia menjerit. Tapi kat sini kita boleh adjust lah. Kemudian subwoofer, kalau misal kata ada subwoofer, just cocok je. Dia ada slot kat belakang tu, so kita boleh adjust kat sini, on off dia. Boleh setting lah, subwoofer setting. Okay, speaker level lah macam ni. Jadi bila ada subwoofer tu, kita boleh adjust lah untuk speaker depan, speaker belakang, kanan, kiri, yang mana yang lebih bunyi, yang mana kurang. Tapi sebab saya tak ada subwoofer, saya off lah. Dia ada listening position, macam mana beza dia. Okay, listening position. Okay, macam ni. Okay, ni all. Maknanya dia cover satu kereta, ataupun kita nak lebihkan pada sebelah depan je, sebelah driver. Dan jadi bunyi dia lebih sebelah depan. Okay, yang ni untuk satu kereta lah. Okay, so sorry kalau misal kata macam bunyi bergegar sikit. Actually bunyi dalam kereta ni okay, tapi mungkin speaker action camera . Okay, kemudian kita boleh adjust bass. Yang ni boleh adjust lah, ikut setakat mana yang kita nak. Dia punya dentuman dia. Yang ni masih speaker standard . Okay, kemudian loudness. Loudness ni sebenarnya agak penting untuk satu player tu. Dia macam dia punya bunyi lebih clear lah. Kalau macam ni tak ada loudness. Ada setengah player dia tak ada loud ni.
memang bunyi dia memang kurang sangat ah. Okay, ni untuk video setup lah, dan ni untuk bluetooth lah, kita punya bluetooth lah. Kalau nak pasang radio, ya, radio okay. Tapi untuk radio saya tak boleh nak on volume sebab takut nanti kena copyright lagu pula nanti eh. Search dekat sini, kemudian kita boleh save kat sini, okay, channel-channel yang kita dah save lah. So lebih kurang macam tu lah keadaan player Pioneer ni. Jadi pada saya untuk pilihan player Pioneer ni agak tepat lah dengan kehendak saya. Walaupun saya ni boleh dikatakan hari-hari dalam kereta sebab kerja pun memang pegang steering. Macam saya tak perlukan lah nak tengok movie ke apa ke. Yang penting bila kita drive, kita ada passenger kat belakang, dia boleh dengar lagu lebih kurang. Passenger kat belakang pun enjoy. Kemudian sesekali kalau outstation tak ada masalah lah, channel tak boleh dapat. Sebabnya minta maaf, saya katakan kalau player yang murah-murah Android yang harga RM200-500 ni keluar daripada Klang Valley, cari channel cukup payah. Memang kadang-kadang stres. Kita drive kan, tak boleh dengar radio kan. Satu lagi kelebihan radio yang ada brand ni, contoh kalau masa kita pasang radio, kita mainkan lagu semua, so bila kita reverse, radio tu dia tak mati. Radio tu dia tetap berbunyi. Tentang mereka perlu aku dengan undang-undang ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Selat Bumi. Tapi berbanding dengan yang biasa, dia memang akan mati, dia terus senyap. So itu saja serba sedikit review saya mengenai player kereta brand Pioneer model DMH G225BT. Harap serba sedikit dapat membantu untuk anda di luar sana. Kalau kata sedang mencari, mungkin boleh membantu buat pilihan. Tak semestinya beli brand yang sama dengan saya, model yang sama. Harap apa yang saya kongsikan hari ini serba sedikit dapat memberi idea ataupun info pada anda dalam memilih player yang sesuai untuk kenderaan anda. Sekian saja video untuk kali ini. Yang mana belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe, tekan butang loceng untuk video-video akan datang. Next, insyaAllah nanti saya akan kongsikan satu produk yang mana sepatutnya semua kenderaan ada pada zaman sekarang. Apa dia? Tunggu video akan datang. Bye.